itu. Jadi kamu udah duduk baru yang dibutuhkan nerve. Iya benar. Baiklah, bisa kamu layak untuk membawanya. Tolong jaga dia baik-baik. Baik. Yang merupakan jagoan favoritku. Jangan sampai terjadi sesuatu padanya. Kamu harus menanggung kebenaran. Siapa yang main? Oh, Simonnya. Yang punya kan? Udah. Cepat tanya dua teman-teman. Jadi bagaimana teman baru? Ngadilnya dengan baik ya. Siap. Kuda itu akan matuana di perjalanan. Baiklah, sekarang kita akan ke toko mistis. Tolong ikuti saya lagi. Oke. Sudah bisa kah? Di peta? Ada. Tenang aja teman. Kita duluan. Mana dia? Oh, sebelah sana ya. Raymond, mana dia? Ini sing selawem apa kerap? Winner farm. Bye bye, bye bye winner. Sini. Sampai juga kode komistis. Ini Anda bisa menjual dan membeli berbagai macam barang yang akan membantu Anda dalam tugas. Oke. Saya kenalkan orang-orang di sini yang pertama adalah Nona Cantik. Wah, Nona Cantik. Dia menjual berbagai macam potion dan berbagai manfaat. Seperti membelakan, menguatkan, dan berbagai macam bebal lainnya. Untuk pemain yang sebelah kanan, dia mempunyai sebuah koleksi pedang dan armor yang ada. Gunakan Anda dapat dengan LP. Kita beli dengan LP dan pedang dan armor miliknya. Anda bisa menjadi lebih kuat. Dengan ala bapak yang sebelah kiri. Bapak sebelah kiri. Dia mempunyai berbagai macam pedang-pedang milik. Anda mungkin perlu pedang-pedang yang dijual sama dia untuk menyelesaikan misi. Jika Anda ingin diganti bagian, silakan ke lemari. Lemari di mana? Baiklah, tentang pemistis sudah selesai. Sebenarnya kota ini memiliki banyak toko, tapi mereka tutup karena kejadian itu kejadian apa? Sekarang ayo kita pergi ke tempat berikutnya. Tas barang quest. Ada banyak ya. Kita keluar teman-teman. Jangan cari area baru. Setiap wilayah ada musuh tersendiri. Musuhnya sebenarnya kata ada. Kucing sini lucu. Kucing teman-teman. Ikuti nerva. Keluar nerva. Ini mau dia kemana nih?
dia ke kanan. Quick. Quick, kita sekarang berada di dojo. Sini Anda bisa berlatih berbagai macam skill burung. Kan musuh untuk saat ini, cobalah berkerja dengan master. Ini akan mengajarkan Anda sebuah skill baru, menjadi dua skill queen dan skill ultimate. Wow, siapa ini? Master 7 skill iblis dan slime. So cool. Stand, body blast, produk, kita bisa buka dulu. Oke, sudah selesai. Wow, skill baru, ayo kita coba. Ini Anda sudah siap mendapatkan tugas pertama sebagai seorang supernatural detective. Ikuti saya mendapatkan laporan dari warga mengenai waktu terus yang menyerang rumahnya. Dimana itu yuk? Hari bahasanya dong. Tuh ada ke tempatnya. Aduh. Dalam biasanya bisa ikutin ya. Enggak ada nih. Jadi ininya ada bungku-bungku ini kata jelas. Oh no, si siapa? Tamu kita kayak sepertinya teman. Halo, kamu dari Supernatural Detective. Apakah Anda yang mengirimkan laporan mengenai pencarian makhluk misterius? Yo, benar. Terima kasih telah menjawab laporan saya. Beberapa saat lalu, ada makhluk mengerikan yang muncul dan mencoba masuk ke daerah ini. Aku saya mau berpecah dengannya, namun sebenarnya dia adalah makhluk jahat. Tolong bantu aku. Jika biarkan, dia akan menimbulkan kekacauan. Sekarang mereka bisa masuk ke kota. Baiklah, serahkan ini kepada Johnny. Baik. Dia adalah supernatural detective baru di kota ini. Dan sejak walaupun masih baru, ini merupakan orang yang sangat terampil di bidang ini. Jadi puji teman-teman. Ush, ini dia. Zombie. Oh, sudah langsung. Wah. Zombie, saudara. Bagaimana? Over.
makasih banyak berkatmu kalau kita berhasil dikalahkan. Kemudian kalian aku tidak tahu harus bagaimana. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Kerja bagus. Jadi Anda memang layak menjadi seorang super tanggung terdidik. Memang detektif mengalahkan. Makan monster momen. Aduh. Sekarang ikuti saya. Oh, baiklah. Demon Trust. Wah. Tidak ada. Wih, gila. Guli banget lah. Karakter sini. Mana ada dia tadi? Nerfo? Su. Udah selesai. Ih, kok Demon Trust. Ada kucing di rumah yang akan dapat dikasih rumah. Sah, dapat LP. Wow, kita ke sini teman-teman. Apa di sini? Ahli pedang dengan duduk temen kita perlu tanya seru ya. Kucing sana lucu. Satu misi lagi teman-teman. Kita selesai. Ini bisa langsung. Oke deh. Nah, burger. Ya, tadi tuh bisakah kamu membantuku? Oh, bisa. Temanku yang berusaha mengantarkan makanan sedang sakit. Saya akan membantuku untuk mengantar makanan itu. Orang yang berusaha mengatakan bahwa dia berada di kota, di taman, di dekat perumahan. Ini dapat burger teman-teman. Terus di mana dia? Hei, di mana dia? Dan kita semua kucing sih lucu. Ini pula ada ya. Ini semuanya. Bener-bener dapat tuh semuanya tuh. Pinjol otot. Wah, ayo makanan. Small red potion, nice. Hai detektif, bisa kamu menolongku? Bisa. Seperti yang kamu tahu, saya selalu berusaha untuk memenuhi semua perusahaan. Namun kelihatannya ada pelanggan yang berasal dari pinggiran kota. Kenapa di sana terlalu berbahaya? Aku tidak bisa di kesana sendirian. Bisa kamu memadarkannya untukku? Menurutnya dia berada dekat perumahan. Ah, di mana sih itu? Perumahan, dulu, what is that? Ini yang terakhir mana? Oh, ini bukan gila, bukan gila. Sembarangan ngomong gila dong. Jangan, tidak baik. Kita
watch to be silakan. Ntar gue cari tahu gimana cara masakan misi tersebut. Wih, siapa ini? Tutor string? Dunia string? Mirip ya? Hai kamu. Oke. Iya. Ah, kenapa? Ya kamu, aku merasa bahaya di kota ini. Dan kamu harus mengalahkannya. Mereka mungkin sedang bersembunyi. Tolong cari dan kalahkan mereka. Sebenarnya tidak ada monster yang atau seperti kuda ini. Cepat pergi. Sebelum ada yang terluka. Apa anda? Mungkin di next episode aku akan mencuri di sini dan di sini, dan seperti itulah teman-teman. Dulu kali ini hanya menyerang zombie-zombie itu teman-teman, makan baju dan misinya kita selesaikan. Dadah.